informasi kasus kematian Mirna. Pemirsa menanggapi isi pesan singkat dalam ponsel Mirna, Jessica justru tertawa. Namun Jessica tak menampik, semasa berteman dengan Mirna, dia selalu mendapatkan perhatian. Lembaran baru perkembangan kasus kematian Mirna Salihin selalu menyita perhatian publik, termasuk isi pesan singkat Jessica kepada Mirna yang ditemukan ayahanda Mirna, Darmawan Salihin. Betapa terkejutnya sang ayah saat membacanya. Pesan singkat tidak wajar dalam hubungan pertemanan dua perempuan. Dari pesan singkat yang tertera muncul dugaan Jessica menaruh hati kepada Mirna. Namun, dugaan asmara sesama jenis dibantah Jessica. Bahkan melalui kuasa hukumnya, Jessica justru tertawa lepas menanggapinya. Yang suka sama jenis gimana tuh bang? Enggak benernya dari mana bang? Enggak bisa begitu terus. Itu kan berdasarkan dari bang, baca dari WA-nya bang, gimana bang? Tanggapannya bang? Kalau kata Jessica sendiri itu gimana sih bang? Sudah dites, lie detector lolos gitu Jessica. Tapi saat ini ada penggeledahannya tapi tanpa surat penetapan pengadilan. Sejak diperiksa sebagai saksi, Jessica kerap mengenang hubungan pertemanannya dengan Mirna Salihin saat masih kuliah di Billibrook College, Australia. Layaknya teman kuliah, Jessica dan Mirna sering melakukan aktivitas bersama, mulai dari belajar hingga makan di kafe. Jessica mengingat betul, Mirna teman yang perhatian, tidak pernah lupa dengan hari ulang tahunnya dan selalu memberi kado. Orangnya sangat generous ya, dia suka bayarin saya selalu, beliin saya hadiah, dia nggak pernah lupa sama ulang tahun saya, walaupun dia datangnya sebulan sudah ulang tahun saya pun dia masih memberikan kado gitu loh. Dia orangnya ingat sama temannya, perhatiannya itu benar-benar perhatian. Lulus dari kuliah, Mirna memilih kembali tinggal di Indonesia. Sedangkan Jessica bekerja di sebuah perusahaan ambulans di Sydney, Australia. Lama tidak bertemu, usai pernikahan Mirna di bulan November lalu, Jessica lalu merencanakan pertemuan dengan Mirna dan Hani. Namun di hari pertemuan itu, Jessica justru meninggal dunia akibat menyeruput kopi bercampur racun sianida. Diduga Jessica lah yang mencampurkan sianida ke dalam kopi sahabatnya. Tim Liputan Trans 7. Pemirsa, sesaat setelah Mirna meninggal dunia, ayahanda Darmawan Salihin langsung menelusuri hasil rekaman CCTV dalam kafe tempat putrinya menyeruput kopi beracun. Berdasarkan hasil rekaman CCTV lah, Darmawan merasa yakin memiliki bukti kuat untuk tersangka pembunuhan Mirna. Ya, apa amunisi yang disiapkan ayah Mirna untuk Jessica? Lalu sejauh mana polisi mengumpulkan alat bukti? Berikut laporan khas redaksi. Orang tua mana yang tak murka saat buah hati menjadi korban pembunuhan? Darmawan Salihin, ayah Mirna Salihin, melampiaskan emosinya dengan jalan terus menelusuri siapa pelaku yang tega mencampurkan sianida dalam kopi putrinya hingga mengakibatkan Ananda meregang nyawa. Kala mengetahui Mirna meninggal dunia akibat menyeruput kopi di sebuah kafe kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat, Darmawan Salihin meminta pengelola menunjukkan hasil rekaman CCTV. Berdasarkan hasil rekaman CCTV, ayahanda melihat Jessica yang datang lebih dulu kerap memandang ke atas, seolah-olah mencari-cari CCTV kafe. Kemudian Jessica menunjuk lokasi tempat duduk yang agak jauh dari CCTV kepada pelayan kafe. Lalu Jessica duduk dan meletakkan beberapa tas belanjaannya di atas meja. Jessica menyusun peletakan tas-tas belanjaannya. Jessica lantas mendatangi meja pemesanan untuk order es kopi Vietnam dan dua koktail. Jessica langsung membayar dan meminta kopi datang cepat kepada bartender. Begitu Jessica kembali ke tempat duduknya, ia kembali melihat atas ke arah beberapa CCTV kafe. Setelah kopi datang, tangan Jessica terlihat memasukkan sesuatu ke dalam kopi untuk Mirna. Ayah Mirna mengaku kejadian berlangsung sangat cepat. Jessica lalu memindahkan tas-tas belanjanya ke bawah meja. Usaha Darmawan Salihin membongkar misteri kematian putrinya tidak hanya sebatas menelusuri rekaman CCTV, tapi juga membongkar percakapan Mirna dan Jessica melalui WhatsApp di ponsel putrinya. Atas dasar hal ini, Darmawan bahkan menduga Jessica memiliki kepribadian ganda. Bukan sesama jenis, dia punya kepribadian ganda. Sisi gelap dan sisi yang normal. Normalnya dalam artian juga berbeda lagi nih, saya selidiki. Jadi, ya itu yang saya bilang, tenang banget itu orang. Tidak hanya sang ayah, penyidik Polda Metro Jaya menjadi pihak yang paling bekerja keras mengungkap kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Mengumpulkan barang bukti kini menjadi fokus penyidik.
Walau Jessica membantah semua tuduhan, bukan menjadi persoalan bagi polisi. Penyidik memeriksa Jessica sesuai dengan fakta-fakta, tetapi sama sekali tidak ada penekanan terhadap Jessica untuk mengakui perbuatan meracun Mirna. Kami tidak pernah melakukan apa yang disampaikan oleh pengacara. Tidak, enggak masalah itu. Ya, tidak modelan kami, terutama saya pribadi melakukan itu. Ya. Kalau saya meminta ketika menginterview, meminta berbicara sesuai fakta. Ya, sebelum hakim mengetuk palu, Jessica Wongso tentu masih berhak untuk memberikan pembelaan. Bahkan hakim menilai alat bukti polisi tidak cukup kuat. Bukan tidak mungkin, Jessica Wongso bebas dari semua dakwaan. Tim Liputan Trans 7.